Halo gengski, balik lagi on Selebtube TV yang kekinian, keren, dan sukses 7 turunan. Sip lah gengs, langsung aja nih video berita dari artis cantik Nikita Willy yang ngaku lebih suka perawatan tubuh dan rambutnya dilakukan di rumah karena males ganti baju dan dandan untuk pergi ke salon loh gengs. Aku tuh orang yang perawatannya praktis dan apapun di rumah. Jadi aku selalu memilih produk yang memang bagus untuk perawatan rambut aku yang bisa aku gunakan di rumah. Untuk badan, untuk muka, untuk rambut semuanya. Ya udah kita tinggal panggil orang ngerjain di rumah, udah kerjain aja di rumah gitu. Karena aku orangnya males ya ganti baju dan lagi ke salon. Nggak, that's not me. Duh, emang bener juga sih, biasa perawatan di rumah emang cukup praktis. Tapi beda-beda loh gengs. Anyway, next tanya lagi nih soal Nikita Willy yang ternyata walaupun artis sempat dijuluki ratu sinetron, tapi soal perawatan rambut juga tetap memilih yang tradisional loh. Iya, aku lebih suka yang tradisional sih. Perawatan apapun badan, muka, rambut itu semua tradisional. Yang udah kemasan kan ada juga yang tradisional, terus ada juga yang memang kadang-kadang, tapi agak jarang ya untuk rambut yang tradisional, untuk rambut rusak. Jadi aku lebih percaya dengan brand-brand, salah satu brand gitu, brand-brand yang memang khusus untuk merawat rambut rusak. Untuk krim bat atau hair spa itu biasanya rutin dilakukan atau enggak? Seminggu sekali, kalau ada waktu, kalau enggak ya paling 2 minggu sekali. Harus sempetin lah. Tuh geng, sempat-sempatin, jangan cuma mau punya rambut sehat dan bagus tapi males ngerawatnya. Kan bisa tuh perawatan di rumah kayak Nikita Willy. Sip lah, nextnya nih soal Nikita Willy yang lebih merekomended buat kalian untuk hair spa pada krim bat dalam perawatan rambut. Yo ah, cekidot gengs. Hair spa sih lebih, karena kalau krim bat kan ya udah cuma dipakein krimnya harus dipijit-pijit. Kalau hair spa tuh kayak banyak vitamin-vitamin yang hair dryer sendiri mungkin pemakaiannya ini tuh terbiasa. Kalau aku orang yang jarang pakai hair dryer, jadi kalau misalkan kering kebanyakan aku biarin rambutnya kering sendiri. Jadi rambut aku emang jarang banget kena hair dryer, cuma kena curling iron gitu-gitu. Oke deh kakak Nikita Willy, semoga bisa bermanfaat nih tipsnya dari kakak Niki buat semua gengski. Nah gengs, kalau Nikita Willy malas pergi ke salon karena malas dandan dan ganti baju, kalau kalian apa sih alasan kalian malas pergi ke salon? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Selebtube TV. Bye bye. Hai gengs, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Selebtube TV.